teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memasak nasi goreng dalam rangka Hari Kartini. Bahan-bahannya, bahan yang kita perlukan untuk membuat nasi goreng adalah semangkuk nasi, bumbu-bumbu. Di sini bumbu-bumbunya ada kaldu ayam, merica, dan garam. Lalu ada bawang putih. Ada sosis, saus tiram, cikian, dan minyak wijen. Masukkan margarin. Ini kita panaskan sedikit, apinya kecil saja. Lalu masukkan bawang putih. Wow, ini matangnya gitu kan gini. Lalu kita masukkan sosis. Masukkan sosis semua. Oke ya, masukkan semua. Kita tumis sampai matang. Ya, baunya enak sekali ya, Mak. Yum. Lalu masukkan merica, lada, dan garam. Itu pasang merica, garam, dan kaldu. Ayo. Ini sepertinya takut sama api ya. Kita aduk-aduk nasi gorengnya. Nanti minyak wijen. Itu langsung. Saus tiram. Masukkan saus tiram. Minyak wijen. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aku. Boleh tambah sedikit kecap. Kita masukkan. Hati-hati ya, masih panas. Oh, tentu saja kita harus hati-hati. Nanti terkena wajan yang panas. Sampai tumbah. Look so yummy ya, teman-teman. Eh, itu tolong belanja jatuh di bawah. Buang. Panas. Buang. Kita taruh di sini nih. Ini namanya nasi goreng ala ala. Wow. Asapnya menepul. Lihat. Lalu kita beli hiasan ayam karage. Jadi ayam karagenya harus di sini. Ini namanya nasi goreng karage. Nasi goreng apa? Karage. Karagenya sudah jadi. Sekian ya masak-masak bersama aku. Selamat Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang.